banyak. Bapaklah pesan bagi kita, uzkuru ni'mati allati an'amta 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Kita ni sebagai umat Nabi Muhammad SAW, sepatutnya kita mengingati balik segala nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita, dan selama dengan segala kelebihan yang ada, Allah Ta'ala melebihkan kita di atas manusia-manusia yang lain di atas bumi. Ya, jadi itu yang Nabi sebut sabtusarin para apa tasbih. Diamnya orang yang berpuasa itu adalah atas tasbih. Walauhu ibadah. Dan tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Jadi kalau dah tak ada apa dah, kalau dia tak ada apa tak ada, daripada sembang kosong, eloklah. Sebab apa? Sebab malam nanti kita nak gunakan waktu malam itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan? Ya. Kemudian wa'amluhu mudha'af, dan amalan-amalan orang berpuasa ini dilipat gandakan oleh Allah SWT pahalanya pada bulan Ramadan ni. Mabuat lah apa saja, Allah Ta'ala akan melipat gandakan pahala. Ya. Allah Ta'ala lipat gandakan pahala solat fardu kita. Allah Ta'ala lipat gandakan puasa apa, amalan sunat kita, membaca Al-Quran, solat sunat, bertasbih, berzikir dan sebagainya. Allah Ta'ala lipat gandakan. Dan Allah Ta'ala Nabi SAW sebut, ya, afdalus sadaqah fi Ramadan, sebaik-baik sedekah pada bulan, pada bulan Ramadan. Banyakkan bersedekah pada bulan Ramadan. Saya tak pastilah sini dia buat, ada buat betul-betul apa giliran kita tidak boleh ke buka puasa ke, kan? Kita bersedekah, kita menjamu orang makan, itu sedekah tu. Dan kalau boleh kita ajak anak-anak kita daripada mak tafiskan untuk berbuka puasa bersama kita, kerana menjamu mereka itu seperti kita memberi sedekah kepada orang-orang yang berjuang di sabilillah. Kan? Dan sedekah itulah, ya, yang paling afdal sekali, kerana ia dilakukan pada bulan, pada bulan Ramadan. Jadi sebab kita bulan-bulan lain banyak kesibukan dunia menghambat diri kita. Pada bulan-bulan lain kita banyak disibukkan dengan perkara-perkara dunia. Pada bulan Ramadan ni lah, walaupun ada ulama mengatakan janganlah kamu jadi, ya, jadikan diri kamu hamba kepada bulan Ramadan. Kita bukan menjadikan hamba, kita bukan menjadikan diri kita hamba kepada bulan Ramadan. Kita menyedari bahawa diri kesempatan yang ada untuk kita beribadah, melipatkan amalan, melipatkan dengan amalan itu ada pada bulan, pada bulan Ramadan. Pada bulan lain kita boleh kumpul ramai-ramai sini. Boleh kumpul, agak-agak boleh. Pada bulan-bulan lain, dengar saya punya paling kuliah di sini, hari Rabu, malam kami, minggu ketiga. Ada? Tak ada. Yang ada kaum lelaki je, kaum muslim ini. Itu pun tak seramai pada malam ni. Adalah dalam lebih kurang campur-campur tolak, adalah dalam 5,000 lah. Tak ada. Ha, tapi malam ni kalau tak besok yang hadir dia tak apa, dia saya ingat ada dalam 60,000. Bulan Ramadan yang kita boleh bangkit pada pukul 4.30 pada pukul 5 pagi itu hanya pada bulan Ramadan. Bulan ni kita boleh bangkit 4.30 pukul 5 pagi. Bayar. Kadang-kadang pelajar, kadang-kadang nak pukul 6.30 pun jaga subuh. Bukan subuh CPI, subuh, bukan subuh gajah, subuh beruang lah. Tapi bulan Ramadan kita boleh bangun. Lepas sahur kita boleh sambung baca Quran, nak sampai nak tunggu subuh kita boleh sambung, kita boleh buat seperti mana amalan Nabi SAW. Nabi membaca 50 ayat Al-Quran sementara menunggu masuknya waktu subuh, kita boleh buat. Tapi pada bulan lain kita payah nak buat. Itu sebabnya kita mengambil peluang yang ada pada bulan Ramadan ini untuk melipat gandakan amalan, melakukan pecutan amal. Pasal yang pertama, kita akan berakhir dalam sehari dua. Kalau rahmat Allah SWT ini kita ambil dan kita manfaatkan untuk diri kita, nanti kita akan masuk ke pasal yang kedua, pecutan amal. Ya, malam 11 sampai malam 20, mana apa-apa kekurangan yang masih ada ketika kita letakkan pecutan amal itu akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Taala, akan diberikan keampunan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila kita masuk ke fasa yang ketiga, pecutan amal pada bulan Ramadan ni, yang mana kita mula melakukan pemburuan malam Al-Qadar,
maka insyaAllah kalau kita berjaya berhasil mendapat malam Al-Qadar, maka kita akan mendapat ilmun minallahu, iaitu pelepasan daripada api neraka Allah SWT, yang mana Nabi SAW sebut dalam satu hadis yang lain, maqama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Siapa yang bangun pada malam Al-Qadar dengan penuh keimanan dan penuh keinsafan, semata-mata lah mencari malam Al-Qadar, mencari kepada Allah SWT, akan diampunkan untuk yang dosanya terdahulu sampailah dosa yang akan datang. Kerana apa? Kerana malam Al-Qadar itu Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Malam Al-Qadar itu lebih baik daripada seribu bulan. Jadi tuan-tuan, kalau boleh malam ni maintain, tuan-tuan, kita maintain seramai macam ni sampai malam 29, kita maintain boleh ramai macam ni insyaAllah. Ya kakak ya, walaupun sibuk, saya faham akak sibuk nanti nak buat kuih sebelum malam akhir, tapi akak ni sampai buat kuih untuk akak lakukanlah percutan amal untuk mencari malam Al-Qadar. Sekarang ni senang tak akak nak ya, nak apa kata nak abun, nak buat kuih, nak goncang, nak apa, pusing tepung tu tak ada macam dulu dah pakai dulu. Tak ada lah, tekan je 5 minit. Kita macam boleh dan sembahyang tahajud 2 rakaat. Boleh dan sembahyang tarawih lagi tambah sampai 20 rakaat. Apa dah bersalah? Ya. Jadi kita kalau boleh biar kita amal tu berterusan sampailah kita berhasil memperolehi malam Al-Qadar insyaAllah. Dan nanti bila kita sampai pada malam satu Syawal, kita bertakbir meraihkan kemenangan kita dalam melalui madrasah Ramadan pada tahun ini. Kita kembali kepada fitrah kita sebagai manusia yang bersih dari segala dosa dan noda. Kita bertakbir beramai-ramai, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil hamd. Berbandui. Kalau kita bertakbir sayu pun tak apa, berbandui. Sedih, bertakbir tu sedih. Kenapa Ustaz nangis, Ustaz? Saya bertakbir menangis, saya bertakbir bukan kerana mengenakan rayu, kerana mengenakan Ramadan yang telah pergi dan berlalu. Takut-takut tahun lepas kita tak jumpa dengan bulan Ramadan pada tahun yang akan datang. Mana tahu pokok Ramadan ini merupakan Ramadan kita yang penghabisan kali. Jadi itulah pesanan saya kepada diri saya dan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Terima kasih kepada sahabat saya Ustaz Anas yang memberi kepercayaan kepada saya untuk memimpin solat tarawih. Bila saya pandang belakang ni, saya ingat saya duduk belakang ni, duduk depan je menjadi imam. Rupanya saya juga ambil tolak jadi imam. Takpelah, terima kasih ucapkan kepada Ustaz Nas dan juga kepada tuan-tuan dan perempuan yang mengikuti sehinggalah ke akhir pada malam ini. Segala yang itu datangnya Allah SWT, dan yang kurang itu adalah kekurangan dan kelemahan saya. Saya mohon maaf daripada tuan-tuan dan perempuan. Berilah sesama kita ya, memaksimumkan amal kita, melakukan kesyukuran amal kita pada bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Dan saya ucapkan kepada tuan-tuan dan perempuan juga selamat menyambut Hari Raya Idul Fitri. Maaf Zahir dan Fatih. InsyaAllah mudah-mudahan Hari Raya kita lalui itu akan ya, kita lalui dengan gembira. Bukanlah kerana kita nak bertemu dengan Hari Raya Idul Fitri, tapi kita berasa gembira kerana kita telah berjaya melalui madrasah Ramadan pada tahun ini dengan sebaik-baiknya. Sekianlah untuk kali ini. Wallahu a'lam bi'l-hikam. Aku lupa dan salam berpaksa di walaikum. Wabillahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.